Untuk membantu korban awan panas guguran Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, mantan transmigran di Darmasraya, Sabtu malam menggalang dana dengan menggelar pertunjukan wayang. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan untuk meringankan penderitaan saudara mereka yang tertimpa bencana di kampung halaman. Penggalangan dana ini dilakukan sambil menikmati cerita pewayangan Wisang Geni yang dibawakan dalang Marsudi. Warga yang tergabung dalam paguyuban ekstransmigrasi Darmasraya atau Peta Dharma di Sitiung 5 Kecamatan Sitiung, Darmasraya ini juga mengumpulkan sumbangan dari semua penonton pertunjukan. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian para perantau dari Pulau Jawa ini terhadap saudara mereka di kampung halaman. Alhasil, dana jutaan rupiah berhasil terkumpul pada malam itu. Selanjutnya, dana sumbangan ini akan disalurkan kepada korban Semeru bersamaan dengan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Darmasraya. Kiranya ini salah satu bentuk partisipasi kami di daerah Kabupaten Darmasraya bersama tokoh-tokoh masyarakat, bersama saudara-saudara kita semua ini, kiranya bisa sedikit memberikan perhatian. Kita di sini di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Darmasraya, keluarga besar kita bergandeng tangan mengumpulkan dana untuk membantu keluarga kita yang terdampak letusan Gunung Semeru. Ya, mudah-mudahan dana yang terkumpul nanti akan kita salurkan, akan kita serahkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Darmasraya. Mudah-mudahan bisa disalurkan kepada keluarga korban kita yang ada di Jawa Timur. Mantan transmigran di Darmasraya jumlahnya mencapai 100.000 lebih, setengah dari populasi penduduk Kabupaten Darmasraya. Meski mereka sudah berbaur dengan masyarakat dan budaya Sumatera Barat, namun mereka tidak pernah melupakan kebudayaan asli mereka seperti wayang dan musik tradisional gamelan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Darmasraya.